Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini dapat kita sama-sama lagi. Kita sambung semalam dirahmati Allah berkaitan dengan solat sunat kita. Solat sunat yang kita dah habis semalam ialah berkaitan dengan sunat rawatib. Sunat rawatib, dan kita dah jelaskan bahawa di sana ada sunat rawatib yang sunat muakkad, ada yang tidak muakkad. Dan saya teringat satu lagi nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkaitan dengan salat sunat qabliyah dan ba'diyah Jumaat yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas, iaitu Nabi lakukan selepas salat sunat, selepas salat Jumaat. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi buat sebelum Jumaat, tapi ada riwayat mengatakan selepas sahaja, iaitu Nabi melakukan dua rakaat. Ada riwayat kata Nabi buat dua rakaat selepas Jumaat, ada riwayat kata Nabi buat empat rakaat selepas Jumaat. Dua rakaat. Jadi itu ada riwayat lah yang katakan. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, untuk dalil sebelum Jumaat bagaimana? Sebelum Jumaat, nama Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i balikkan kepada beberapa nas lah. Yang pertama sekali, dalam mazhab Syafi'i disebut dari satu riwayat hadis Nabi SAW, ma bainal adzainaini raka'atan, di antara dua azan ada dua rakaat. So di antara azan dan iqamah itu ada dua rakaat. Sebab itu kita salat azan, salat Jumaat itu, selepas itu kita salat dahulu dua rakaat. Beramal dengan hadis Nabi SAW, setiap di antara dua azan, iaitu di antara azan dan iqamah, adanya dua rakaat. So itu hadis umum lah, hadis umum. Dan yang keduanya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah dikiaskan dengan apa ni, salat zuhur, adanya qabliyah dan adanya ba'diyah. Maka itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidaklah apa ni menjadi satu isu besar tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nak buat-buat, kita kata mungkin bagi itu pandangan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang tak buat itu, janganlah memperlekehkan ataupun menghina orang yang melakukannya. Wallahu'alam. Jadi tuan-tuan macam Allah subhanahu wa ta'ala, itu sunat ba'diyah dan qabliyah Jumaat. Kalau ada yang bertanya, kita katakan berkaitan dengan solat sunat qabliyah Jumaat dan selepas Jumaat. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, Madinah dan sebagainya, Madinah dan Mekah ni tuan-tuan, di azan yang apa ni, azan pertama tu bukan azan masuk waktu. Itu kita kena tahulah. Tapi ramai di kalangan apa ni orang, khususnya lah ramailah di kalangan dengan masyarakat kita ataupun masyarakat daripada negara-negara lain, bila azan pertama dia berkumandang, mereka akan bangun untuk solat sunat. Sedangkan itu bukan azan yang azan salat masuk waktu salat fardu. Jadi azan untuk peringatan kepada orang ramai agar hadir untuk salat Jumaat. Dia kita kata bukan azan masuk waktu. Jadi azan masuk waktu iman azan yang kedua tu. Kita tidak. Kita azan yang pertama tu azan masuk waktu, azan yang kedua ialah untuk imam naik ke atas mimbar, ya kan. Wallahu'alam. Jadi itu ada sikit perbezaan macam Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kita di Malaysia ni dan di Mekah dan juga di Madinah. Wallahu'alam. Baik, kemudian macam Allah, kita nak lihat pagi ni apa ni sunat rawatib yang tidak mengikut solat fardu. Yang pertama sekali, yang paling afdalnya lah solat witir. Ya, solat witir. Iaitu bahagian dari sunat rawatib yang muakkad, yang tidak disunatkan berjemaah kecuali pada bulan Ramadan. Ada. Jadi sunat witir ini pada dasarnya tidak disunatkan apa ni dilakukan secara berjemaah kecuali pada bulan Ramadan, dan dijadikan bilangannya ganjil. Nama pun witir. Bila witir ni, witrun maknanya ganjil. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian ahli Al-Quran, berwitirlah kamu, maka sesungguhnya Allah itu menyukai witir. Witir tu maknanya ganjil, bilangan, bilangan yang ganjil.
Ada wallahu a'lam. Jadi witir ni macam Allah hukumnya sunat. Witir ni hukumnya sunat berdasarkan hadis apa ni Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda witir itu hak. Sesiapa yang suka berwitir dengan 5 rakaat maka lakukanlah. Siapa yang suka berwitir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Siapa yang suka berwitir dengan 1 rakaat maka lakukanlah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas kamu mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Hadis Arabi ketika diberitahu oleh Nabi SAW tentang 5 waktu salat yang lalu yang saya dah sebutkan sebelum ni, Nabi sebut tidak ada yang wajib illa an tatawwa, kecuali kamu melakukan dengan rela rela hati. So salat witir menurut Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah sunat. Sunat yang dituntutlah, sunat yang dituntut. Dan bila berapakah bilangan rakaat witir sekurang-kurangnya dan sebanyak-banyaknya? Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ataupun Abi Ayyub Al-Ansari yang saya bacakan tadi bahawa dalam witirlah dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda witirlah witir adalah 1 rakaat pada akhir malam. Witir adalah 1 rakaat pada akhir malam. Itu riwayat daripada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah pun sama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Ausani khalili thalathan," Nabi telah mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Salah satu, "An utir qabla an anam," aku tidur, aku witir dulu sebelum tidur. Aku witir dulu sebelum tidur. Dan kesempurnaan yang lebih baik bilangan untuk solat witir ni yang paling baik ialah 3 rakaat. 3 rakaat pada rakaat pertama selepas Fatihah dibaca dengan surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua dibaca dengan surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga dibaca dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian nak sambung dengan Al-Falaq An-Nas, masing-masing itu 1 kali. Kata sekali-sekalilah. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW membaca yang sedemikian. Ini bacaan untuk salat witir tadi. Jadi itu paling kurang 1 rakaat. Yang paling kesempurnaan yang lebih rendah ialah 3 rakaat. Ada lagi tak? Lebih sempurna tak? Lebih sempurna kalau nak buat 5 lagi bagus, nak buat 7 lagi bagus, nak buat 9 lagi bagus. Paling tinggi ustaz 11 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW tidak menambah bilangan rakaat solat ni lebih daripada 11 rakaat sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan yang lain. Jadi Nabi buat 1 malam 11 rakaat. Jadi kalau witir ni paling banyak ialah 11 rakaat. Wallahualam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, 11 rakaat ni kita macam mana nak buat? Adakah dia buat 2 2 2 2 2 2 lepas tu plus 1 ataupun boleh buat direct menyatakan ada 11 rakaat? Kita lihat kifiyah pula. Jika seorang itu salat melebihi 1 rakaat maka boleh dilakukannya dengan 1 tasyahud. Dia boleh buat 1 tasyahud saja. Which is maknanya kalau 3 rakaat buat 1 tasyahud, 5 rakaat buat 1 tasyahud. Maknanya bukan ada banyak kali tasyahud, tidak. Kali ini dikata jika orang yang salat melebihi dari 1 rakaat maka boleh dilakukannya dengan 1 tasyahud saja dan boleh dilakukan dengan 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terakhir.
Kalau kita sembahyang 3 rakaat, 3 rakaat, maknanya tidak ada tasyahud awal. Dia hanya ada satu tasyahud saja, iaitu pada rakaat yang akhir. Kalau kita sembahyang lebih daripada 3 rakaat, maksudnya 5 rakaat contohnya, kalau kita nak buat direct, hanya perlu tasyahud pada tasyahud yang pertama dibuat pada rakaat keempat, dan kemudiannya buat tasyahud akhir pada rakaat yang kelima. Begitulah juga yang kalau 7, dia kena tasyahud pada rakaat yang keenam dan juga yang ketujuh, tasyahud akhir. Begitu juga 8 dengan 9. Begitu juga dengan 11 pada rakaat 10 dan ke-11. Kalau dia buat direct, dia buat 11 rakaat direct. Ada 11 rakaat dia buat direct terus sampai 11 rakaat. Ada, itu memang bilangannya tu memang berapa-berapa tu macam susah nak, mungkin banyak kali lupa itu lah dia katakan. Jadi dia kena kira lah kalau dia nak buat 11 kali 11 rakaat direct. Tapi sebaik-baiknya nanti Allah Subhanahu Wa Taala ialah pisahkan dengan salam. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Rasul sallallahu salatul lail mathna mathna. Salat malam tu 2 2 2 2. Jadi buat 2 2 2 2, ha? Kemudian yang apa ni rakaat yang ke-6 7 8 9 boleh dibuat 3 rakaat direct katakan. 3 rakaat direct. Kemudian mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak memberi salam pada apa ni, kalau lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak memberi salam pada 2 rakaat witir. Boleh dipisahkan antara genap dan ganjil, iaitu lebih afdal kerana ia sunnah berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara ganjil dengan yang genap dan yang ganjil. Kerana itu dibaca keras pada yang ketiga, dan sekiranya ia bersambung nescaya ia tidak dibaca keras seperti rakaat ketiga dari maghrib. Wallahu a'lam. Akan tetapi kat sini nama Allah, kalau seorang yang melakukan salat apa ni witir dengan berdasarkan hadis-hadis yang ada, untuk 3 rakaat yang kalau dibuat 3 rakaat direct, maka tidak ada tasyahud awal. Kerana dia kalau dibuat tasyahud awal, takut dia menyerupai salat maghrib nanti. Dia menyerupai salat maghrib, maka sebab itu tak perlu tasyahud awal. Terus apa dengan naik rakaat yang ketiga kata. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang buat apa ni 2 rakaat, isu yang paling biasa dibangkitkan ialah 2 rakaat yang pertama tu nak niatnya apa? Sedangkan dia adalah dia adalah genap. 2 rakaat yang pertama tu adalah genap. Boleh ke dia niat witir sedangkan 2 rakaat pertama tu genap? Kalau dipisahkan kan, nyatakan dia buat 2 rakaat. Dia akan niat mana ada salat witir 2 rakaat? Salat witir dia namanya ganjil. Maka 2 rakaat pertama tu nak niat apa? Sebab tu dalam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia nyatakan diniatkan 2 rakaat yang pertama tu sebagai muqaddimah kepada witir. Dia panggil muqaddimah witir. Aku nak salat muqaddimah witir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut 2 rakaat. Sebab kalau dia buat disebut witir, tidak boleh kerana bilangannya tadi 2 rakaat. Lepas tu dibahaskan dalam fiqah tu, dibahaskan nak niat witir ke nak niat apa ni, nak niatkan muqaddimah. Wallahu a'lam, yang disyorkan antaranya ialah muqaddimah. Diniatkan sebagai muqaddimah witir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang 1 rakaat tu barulah diniatkan witir. Kalau dia buat 3 rakaat direct, katakan, 3 rakaat, maka boleh dia niatkan witir keseluruhannya. Kerana memang bilangannya 3. Ada. Barulah apa ni dianggap sebagai ganjil. Wallahu a'lam. So witir ini nama Allah Subhanahu wa taala
waktunya boleh dibuat selepas salat isyak, sehingga sebelum subuh. Yang terbaiknya ialah di akhir waktu malam, sebelum subuh tu. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, ija'alu akhir, makna akhir salatikum witra, makna jadikanlah salat yang terakhir kamu ialah dengan salat witir, salat malam, katakan. Maka di situ nama Allah apa ni, yang afdalnya ialah witir itu dilewatkan sampai akhir, katakan akhir waktu malam. So akhir waktu malam nama Allah ialah berakhirnya waktu malam ialah sebelum subuh, sebelum azan subuh. Sebab itu Nabi SAW dia akan bangun seperenam yang terakhir, dia akan bangun sepertiga malam yang terakhir, apa ni, kemudiannya dia akan tidur balik seperenam yang apa ni, yang terakhir. Itu cara Rasulullah SAW, dia akan tidur awal, kemudian dia akan bangun sepertiga malam yang terakhir, kemudian lepas dia bangkit bangun solat tu, dia akan tidur semula untuk satu per enam yang terakhir. Wallahu'alam. Itu cara Nabi SAW. Ini kalau kita dapat contohi. Kalau kita tak dapat, nanti Allah kita bangun awal pukul 5 bangun untuk kita apa ni, prepare salat sunat, sunat tahajud ataupun sunat witir. Itu lagi yang terbaik. So saya katakan tadi selepas salat isyak, kalau orang seorang itu dia buat jamak, misal kata dia buat jamak kan, dia buat jamak takdim, dia buat isyak, dibuat awal, isyak dibuat awal, katalah pukul dia masuk waktu maghrib, jamak takdim masuk waktu maghrib, dia buatlah maghrib dengan isyak. Nabi SAW tak pernah tinggalkan salat witir walaupun ketika dia musafir. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal. Jadi persoalannya, boleh tidak dia buat tadi, selepas dia buat jamak jamak takdim tadi, dia terus buat solat witir lepas tu? Tadi saya kata apa ni, solat witir boleh dilakukan selepas solat isyak. Ma'ruf lah, habis masuk je waktu isyak, lepas main isyak dia buat witir, harus boleh buat begitu. Timbul persoalan kalau seorang itu buat jamak, boleh tak witir itu dilakukan sebelum waktu isyak masuk? Ada disebut oleh para ulama di sini, normatif Allah boleh dibenarkan as long selagi mana dia dah main isyak, walaupun di luar daripada waktu solat isyak. Khusus untuk orang yang buat jamak, jamak takdim. Jadi dia buat jamak takdim tu, dia dah solat maghrib dan isyak sekali. So boleh dilakukan witir tadi walaupun kita kata belum masuk waktu solat isyak. Kenapa dibolehkan? Sebab dia ada rukhsah, keringanan untuk mentakdimkan, untuk mendahulukan salat isyak itu pada waktu maghrib kerana dia musafir. Dan bila dia dah salat isyak nama Allah, maka boleh bagi hak dia untuk salat witir selepas itu. Bagi orang lain taklah, sebab orang lain tidak bermusafir. Kalau dia, kalau orang lain musafir juga, ya boleh. Tapi kalau dia tak musafir, tak boleh. Taib. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, witir bagi orang yang melebihkan witir daripada satu rakaat, lebih afdal memisahkan antara rakaat-rakaat dengan salam, iaitu lebih afdal dari bersambung kerana ia lebih banyak amalan dan hadis-hadisnya lebih banyak, dan meniatkan witir setiap dua rakaat umpamanya seperti mana hadis Ibn Hibban bahawa Nabi SAW memisahkan antara genap dan ganjil, katakan. Okay, jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau diniatkan, diniatkan, misal kata dua rakaat pertama pun diniatkan ganjil, saya katakan. Ramai orang buat dua rakaat pertama tu diniatkan ganjil juga. Aku nak sembahyang witir dua rakaat. Saya katakan benda tu khilaf lagi.
Benda itu dalam mazhab Syafi'i pun ada kekhilafan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang kata niat boleh niat witir juga walaupun dua rakaat pertama, ada yang kata pandangan yang menurut apa ni mengatakan bahawa boleh niat muqaddimah. Boleh niat muqaddimah. Wallahu a'lam. Maka disunatkan juga witir dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan, sama ada salat tarawih ataupun tidak, salat bersendirian ataupun berjamaah, dan sama ada salat witir tadi dilakukan selepas tarawih dan isyak ataupun tidak. Jadi kalau bulan Ramadan maka disunatkan dilakukan secara berjamaah bulan Ramadan. Itu apa ni kifiah, tata cara. Untuk bulan Ramadan, mazhab Syafi'i memilih ataupun pandangan berpandangan bahawa disunatkan berkunut pada malam bermula malam yang kelima 15. Malam yang kelima belas tu sunat dia melakukan doa kunut, kunut yang biasalah kita baca pada ketika solat subuh itu. Allahumma hadini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ini kalau seorang. Kalau ramai, kalau ramai nama Allah dibaca dengan Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bukan wa astaghfiruka wa atubu ilaik, tidak, itu untuk seorang. Kalau ramai wa nastaghfiruka, gantikan nun wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, gitu kan. Nah, itu cara doa kunut baca Allah Subhanahu wa taala sama ada solat subuh kita ataupun solat witir kita pada bulan Ramadan. So kalau orang tanya, ustaz, kalau witir hari-hari biasa ni, hari-hari biasalah kita buat harian biasa, ada doa kunut tidak? Itu pun ada khilaf. Ada khilaf. Sebahagian kata tak ada, sebahagian lagi kata ada. Jadi wallahu'alam, ada yang kata doa kunut itu khusus hanya bulan Ramadan, ada yang kata umum, seperti mana pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melihat bahawa di umum ada. Hatta dan kalau apa ni, ada juga pandangan lain mengatakan, yang mengatakan tak perlu baca apa ni doa kunut ketika witir hari-hari biasa kecuali hanya bulan Ramadan. Hatta bulan Ramadan pun ada khilaf di sisi ulama, adakah dia bermula pada malam yang ke-15 ataupun start daripada hari malam yang pertama lagi witir di doa kunut. Nah, itu khilaf lah antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lah yang lain. Mazhab yang lain, mazhab-mazhab lain kata bermula daripada saat malam pertama lagi witirnya tu dah baca doa kunut, tak semestinya kena tunggu sampai malam yang kelima 15. Tapi mazhab Syafi'i pilih pandangan yang apa ni, malam yang ke start malam yang kelima 15. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala boleh dalam doa kunut tadi dibacakan dengan doa-doa yang lain. Dibacakan dengan doa-doa yang lain. Boleh. Apa ni, kita kata masa doa kunut tu nak tambah lagi doa lain, harus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selepas salat witir habis bagi salam pun, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang sunnahnya ialah dibaca dengan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, tiga kali. Sunat dibaca dengan tiga kali. Maha suci Tuhan yang maha berkuasa lagi maha kudus, maha mulia. Dibaca tiga kali kerana Rasulullah SAW menyatakan demikian. Dalam satu riwayat, baginda mengangkat suaranya pada yang ketiga. Sunat bagi imam pula membaca dengan kuat suaranya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kemudian mengucapkan setelah itu, Allahumma inni
Allahumma na'udzubika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzubika mink la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, ya kan. Boleh juga nak baca doa-doa lain pun tidak ada, tak ada masalah. Tapi yang sunnahnya tadi dibaca zikir selepas solat witir, subhanal malikul quddus, 3 kali. Wallahu a'lam. Jadi itu ditentang mati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan solat witir, katakan, berkaitan dengan solat witir. Kemudian ada orang tanya, biasanya ada, kalau dah buat witir bersama dengan imam dan dia nak buat sekali lagi witir, boleh ke ustaz? Dia katakan, kalau bulan Ramadan ke, di situ nama Allah ada beberapa pandangan di sisi ulama untuk solat witir pada bulan Ramadan. Ada sebahagian berpandangan bahawa tidak boleh buat witir 2 kali pada satu malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, witrana fil lail, tidak ada 2 kali witir satu malam. Kerana bilangannya akan jadi genap kalau buat 2 kali witir. Kalau buat dua kali witir, maknanya witir tadi dia buat 3, kemudian dia buat 3, jadi bilangan dia akan jadi genap. Sedangkan Nabi suruh ij'alu akhiru salatikum witra, jadikan salat yang akhir kamu ialah witir. Mana bilangan jumlah salat malam tu jadikan diganjil. Kalau kita tadi dah buat 3, kemudian buat lagi 3, so dia akan jadi genap bilangannya. Wallahu a'lam. Jadi itu macam Allah Subhanahu wa taala, sebab tu sebagian ulama kata tak boleh, dah buat witir tadi dah lah. Tapi tidak bermakna dia tak boleh salat lagi. Katalah tadi dia dah buat 3 rakaat. So malam kalau dia bangun malam, dia nak salat lagi, boleh ke ustaz? Boleh. Tapi dia just buat 2 rakaat lah. Tak ada dah witir tu. Ada. Walau bagaimana sekalipun, bilangan dia tetap witir. Kerana tadi dia katalah tadi dia buat salat witir bersama dengan imam. Dan dia buat 20 rakaat plus 3, 23 lah, katakan. 23 rakaat termasuk apa ni, salat tarawih 20, katakan, dan witir 3 rakaat, 23. So kalau malam dia bangun malam, dia tambah lagi 2 rakaat, bilangannya akan jadi 20-25. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat, still lagi bilangannya kan ganjil. Jadi bukanlah kita kata apa ni, dia buat tadi solat dia jangan cekatkan langsung tak boleh bangun, langsung tak boleh solat. Tak, boleh solat, tak ada masalah. Bilangan ni tetap ganjil. Itu pandangan kita. Ada pandangan yang mengatakan bahawa dia boleh apa ni genapkan bilangan apa witir yang dia telah lakukan sebelumnya, genapkan dulu. Kalau genapkan 1 rakaat, genapkanlah 1 rakaat, dan kemudiannya nama Allah Subhanahu wa taala, dia boleh lagi lepas tu dia sembahyang lagi 2 rakaat, kemudian di akhirnya dia buat 1 lagi witir. Jadi witir yang pertama tadi dia dah digenapkan dengan bilangan sebelum dia start solat apa ni, solat malam tu, malam dia bangun malam contohnya, digenapkan dulu. Tadi buat 3, just tambah 1 lagi untuk genapkan apa ni solat tadi, dan kemudiannya dia buatlah 2 rakaat lagi untuk solat qiyam malam pula, mengatakan, atau tahajud, lalu diakhirkan dengan witir lagi sekali. Itu pun ada pandangan di sisi ulama nak mengelakkan hadis, pemahaman hadis tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Itu perbahasan yang disebutlah oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqah, ya, kan? Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada orang dia tak nak habiskan apa ni bersama dengan imam solat witir dengan alasan nanti dia nak witir kemudian. Bagi saya tu macam Allah dan para ulama menyatakan bahawa tidak ada isu pun di situ kalau dia nak
solat apa ni bersama dengan imam. Let's say kita kata dia dah buat 20 rakaat. 20 rakaat bersama dengan imam ataupun 8 rakaat bersama dengan imam. So 8 rakaat dia keluar dengan alasan kenapa witir tak nak, nanti dia nak buat akhir. First dia rugi habiskan solat itu bersama dengan imam jika dia keluar 8 rakaat. Jadi sebaiknya macam Allah, dia semayang je bersama dengan imam tadi 3 rakaat lagi, tetapi dia tak perlu niat witir. Dia boleh niat lagi untuk semayang sunat. Kalau imam tadi buat 2 plus 1, dia boleh niat saja sunat biasa ataupun sunat apa ni qiyam ataupun sunat tarawih lagi. Tak ada masalah pun. And then katalah 2 rakaat imam tu witir 2 rakaat yang pertama. Jadi makmum boleh niat sama ada dia nak buat solat tarawih lagi ke 2 rakaat, boleh, tak ada masalah. Kemudian nanti imam naik lagi sembahyang 1 rakaat, dia niatlah juga solat tarawih 2 rakaat. Nanti imam bagi salam nanti dan dia tambah bangun, tambah lagi satu rakaat. Jadi dapatlah dia habis bersama dengan imam, katakan. Ada kelebihan khusus untuk habisnya solat tadi bersama-sama dengan imam. Wallahu a'lam bissawab, katakan. Ha, jadi itu yang disebutlah apa ni oleh para ulama dalam isu berkaitan dengan ramai kita yang keluar selepas 8 rakaat kalau masjid tu buat apa ni 11 rakaat atau surau tu buat 11 rakaat. Kalau yang buat awal keluar awal kita kata 8 rakaat, kita memang kalau surau buat 20 memang tak adalah, kita dia tak dapatlah habis bersama dengan imam. Ya, dah 8 dah keluar, dia tak dapatlah habis bersama dengan imam. Kelebihan. Baik, kemudian memanjat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sunat yang berikutnya ialah sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid jatuh apa ni pada kedudukan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarqa rak'atayn." Apabila seorang tu masuk masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia melakukan solat sunat 2 rakaat. Isu di sini dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering dibangkitkan, kalau orang masuk surau, ada tak sunat tahiyatul masjid? Ada sebilangan kata tak, tak ada. Sebab surau bukan masjid. Dia bukan masjid. Sebenarnya apa takrifan masjid? Takrifan masjid ini tu normati Allah, yang pertama yang disebut dalam kitab-kitab fiqah, katakan satu bangunan yang telah diwakafkan khusus untuk salat fardu. Wakaf dan adanya salat fardu, setengahnya kata 3 kali salat fardu pun dah boleh dikira masjid, setengahnya kata apa ni tak ada solat Jumaat pun masih lagi dia boleh panggil masjid, walaupun ada 5 waktu tapi tak ada solat masjid, setengahnya mensyaratkan adanya solat Jumaat. Jadi ini istilah yang diguna pakai dalam kitab fiqah. Tapi kita kat Selangor ataupun kat Malaysia ya, khususnya tidak boleh kita panggil masjid kecuali mesti diwartakan oleh pihak Jabatan Agama Islam sebagai masjid, katakan. Barulah dipanggil masjid. Walaupun adanya solat Jumaat tetapi tidak boleh ditukar nama sebagai masjid. Tak. Kecuali setelah diwartakan, ini masjid. Ini surau, katakan. Kekal surau. Dia tak nak tukar kepada status masjid, nak kena permohonan khusus, katakan. Tak. Nak buat kebenaran solat Jumaat pun kena ada khusus. Kalau mengikut takrifan yang saya bagikan tadi berdasarkan kitab-kitab fiqah menurut Allah dan kitab-kitab fiqah, kita kata surau kita kat Malaysia ni surau tanah wakaf, kan? Surau mostly lah kita katakan surau, kan? Surau semua adalah tanah wakaf. Ada tak salah ada surau
normally biasa kita kata adalah solat fardunya, katakan ada solat fardu. Kalau mengikutkan takrifan yang saya sebutkan tadi, nikmati Allah, mana surau itu juga boleh sebenarnya ditakrifkan sebagai masjid. Kalau dari sudut fiqah, maknanya kalaulah seorang itu masuk ke surau, katalah contohnya surau kita ni kan, katakan dia semayang tahiyatul masjid, sebenarnya tak ada isu pun. Ada, tidak ada isu. Cuma kita kata la musyahata fil istilah, tidak ada isu pasal istilah ni, kan surau sat ni katakan. Istilah itu ya kita katakan kat Malaysia memang apa ni, ianya dia panggil surau, tapi kita tengok dalam kitab fiqah istilah yang digunakan dalam fiqah. Kat Malaysia diistilahkan surau adalah untuk nak untuk nampak bersistem, katakan benda tu okey, surau tak boleh buat solat Jumaat, masjid baru boleh buat solat Jumaat, katakan. Tapi adakah itu menghalang seorang itu untuk buat tahiyatul masjid? Tidak katakan. Ada setengah tu, oi tak boleh ustaz, berdosa ustaz sembahyang tahiyatul masjid ni surau. Dahsyat. Kita balik pada takrifan tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, tidak ada istilah surau. Yang ada ialah masjid. Surau dalam istilah fiqah, kalau kata surau, istilah musalla. Musalla ni, nama-Nya Allah, surau ni dalam hadis Nabi, bila sebut saja musalla, musalla yang kita takrifkan dalam bahasa Melayu surau, sebenarnya tidak tepat kalau hadis tu disebut musalla, kita terjemahkan surau dalam istilah bahasa Melayu. Musalla dalam hadis-hadis Nabi SAW, dia merujuk kawasan lapang. Macam Nabi buat apa ni, salat salat hari raya, Nabi buat dekat musalla. Nabi buat dekat musalla. Musalla tu istilahnya ialah kawasan lapang, kawasan lapang yang dikhususkan sementara untuk solat sunat itu. So jangan kata oh dekat dalam hadis Nabi ada sebut musalla apa semua surau, katakan. Tapi memanglah sebut ada musalla surau ini, tapi bukan takrifan perkataan musalla itu kita boleh takrifkan surau. Sedangkan dalam hadis musalla itu merujuk kepada kawasan lapang yang dikhususkan untuk salat, salat tertentu sahaja. Jangan kita okey padang, kita ada padang, padang parking kereta kan, mulai raya nak sembahyang semua dekat padang. So padang itu sekarang telah, kawasan padang tu yang telah ditutup dianggap sebagai surau. Dia bagi surau musalla, tempat salat. Wallahu'alam. Tapi kalau kita kat Malaysia, kita ada satu lagi RNR, kita ada lagi satu surau-surau yang di pusat-pusat apa ni, beli belah. Itu tak belilah, sebab itu bukan tanah wakaf, itu tanah persendirian. Macam ibaratnya macam kat rumah kita lah. Jadi kalau kat rumah kita, ada tak tahiyatul masjid? Tak ada lah, sebab tanah tu tanah persendirian. Buat tanah persendirian itu jelas lah kata kan. Janganlah ngada-ngada nak semayang tahiyatul masjid dekat shopping complex pula kan. Unless kita kata memang tempat tu dah diwakafkan khusus, macam ada setengah-setengah, macam di Kedah kata, ada lagi tak yang masjid yang dalam bangunan yang dulu kata isu heboh pasal apa dia punya tapak tu, asalnya tapak masjid, lepas tu dia buat bangunan lain kemudian dia buat masjid dalam tu. Saya tak pasti ada tidak, tapi kalau lah berlaku, adalah masjid dalam bangunan shopping kompleks tu kita katakan, dan tanah tu memang dah diwakafkan, tapi cuma kedudukan di dalam shopping kompleks itu, maka tak ada masalah, sebab dia as long as dia tanah wakaf, telah diwakafkan, telah diwartakan, kata bangunan itu adalah binaan masjid, dia katakan. So tak ada masalah. Katalah contohlah, kata atau dia ada 10 tingkat bangunan, tingkat 2 adalah untuk, tingkat 1 dengan 2 untuk masjid, okey tak ada masalah.
dah wakaf, katakan. Okey. Sebab syaratnya tadi ialah tanah tu ada bangunan khusus, tanah tu wakaf. Ada. Hatta katakan kalau dia dia minimum yang yang diletak oleh ulama ialah untuk dinamakan masjid sekurang-kurang 3 fardu solat waktu untuk ditakrifkan sebagai masjid. Sebab tu kita kata macam Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita kata kalau surau termasuk nak surau yang ada yang tanah wakaf insya-Allah boleh, tak ada masalah pun. Tapi kalau ada yang berkerah juga tak nak solat, itu pulang. Itu pulang, tak ada masalah pun, dia kata kan. Tidak ada masalah untuk dia tak nak. Dia kata dia surau. Jadi tak ada tahiyat masjid. Bila ada sebagian waktu kalau surau ustaz, orang period boleh masuk. Orang yang period boleh masuk. Maksudnya dia sebab dia bukan masjid, yang dihalang ialah masjid. Jadi kita kata benda tu ala khilaf, katakan ala khilaf, katakan ada khilaf. Kalau mereka mentakrifkan orang surau, surau boleh masuk, tak ada masalah. Masjid tak boleh. Okey, tak apa. Bagi kalau dia berpegang kepada surau tu adalah masjid juga, so dia tak boleh masuklah. Dia tak boleh masuklah, katakan. Jangan masuk. Jangan time solat sunat di masjid, time solat period dia takrifkan itu surau. Tak boleh lah. Dia kena pegang lah satu je, katakan. Dia pegang satu, katakan. Allahu a'lam. Baik. Tahiyatul masjid ialah ringkas je, dengan nama Allah dilakukan sunat, dilakukan oleh semua orang yang masuk masjid kecuali Masjidil Haram ketika melakukan umrah. Untuk mereka yang mengerjakan umrah, tidak ada tahiyatul masjid buat mereka. Jadi tak perlulah nak buat umrah tu nak masuk buat umrah, dia buat sunat tahiyatul masjid dulu, tak perlu. Tidak perlu dia buat sunat tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid bagi orang yang mengerjakan umrah itu ialah tawaf. Tapi kalau dia tak buat umrah, ada, dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak tawaf 7 pusingan ataupun dia buat sunat 2 rakaat. So terpulang. Kalau dia tak buat umrah, dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia terus buat tawaf 7 pusingan ataupun dia salat sunat tahiyatul masjid. Hanya dikhususkan untuk orang yang buat umrah sahaja, tidak perlu tahiyatul masjid. Kerana perkara yang pertama sekali dia perlu lakukan ialah tawaf. Wallahu a'lam. Seterusnya macam Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk dan imam sedang mengerjakan salat fardu, muazzin pun dah qamat. Bila qamat, tidak ada dah salat sunat. Kadang-kadang kita dapati, saya dapati bila time qamat ada lagi orang yang masih lagi salat. Yang masih sedang salat ni kita lihat, kalau kita kata dia baru sahaja rakaat pertama, muazzin dah qamat, maka dia terus stopkan salat ni. Kalau dia dah masuk rakaat yang kedua, dah tinggal dah rukuk ke i'tidal, kalau sempat dia habis sebelum imam mulakan solat, maka dia selesaikan. Dia selesaikan. Muazzin nama Allah Subhanahu wa taala, dia disebut dalam hadis Nabi SAW, "Idza uqimatis salah fala salah." Apabila dah diqamatkan untuk solat fardu, maka tidak ada solat sunat. Kadang-kadang dah start dah imam ni, saya tengok kat luar ada lagi orang solat sunat. Kat luar ada lagi yang solat sunat. Jadi tak boleh, katakan. Ini tidak boleh lakukan, maknanya solat sunat apabila dah qamat. Kecuali tengok dia ni orang Pakistan ke, tu masalah lain. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Katakan.
Tapi mazhab Syafi'i, ya, jumhur ulama setiap saya mengatakan bahawa tidak ada salat sunat apabila telah iqamat. Jadi jangan marah apa muadzin pula. Jangan marah muadzin. Apa muadzin? Tak nampak aku tengah sembahyang. Kadang-kadang muadzin kena marah. Muadzin nama dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita ada masa yang diberikan lebih kurang dalam 10 minit katakan untuk salat. Sudah habis tempoh 10 minit katakan, kadang-kadang muadzin pun lewatkan sikit katakan. Ada. Tak ada masalah. Tapi dah lebih 10 minit imam dah ada, maka dengan makna imam dah arahkan suruh apa ni qamat, mai muazzin qamat. Walaupun belakang ada lagi makmum ataupun jemaah sedang sembahyang sunat. Nah, wallahu a'lam. Jadi itu bukanlah jangan dimarah muazzin tadi ke apa ke imam ke apa semua masya-Allah. Kita kalau di awal lebih awal macam kata azan dia qamat lebih awal daripada tempoh yang ada tu, itu lainlah ya tanda. Tapi biasanya apa ni qamatnya tadi macam Allah kita kata lebih sikit daripada tempoh masa yang ada 10 minit tu dan lebih daripada tu pun ada. Kebiasaannya lebih sikit kata, lebih seminit nak bagi ruang ada. Tapi nanti kalau dia pergi ruang masalahnya Ustaz, kalau bagi ruang lagi nanti ada lagi yang salat sunat lagi, yang salat sunat lagi jenuh lah gitu tak ya, tak putus-putus. Jadi kena diputuskan terus oleh muadzin berdasarkan arahan daripada imam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, salat sunat salat sunat tahiyatul masjid pada hari Jumaat sangat dituntut. Hari Jumaat tadi sunat kita kata, bahkan ada setengah ulama kata wajib pula hari Jumaat sunat tahiyatul masjid sebelum solat Jumaat tu. Kalau dia masuk masjid untuk hari solat Jumaat, maka hukumnya contohnya Imam Daud Zahiri rahimahullah taala dia kata sembahyang sunat tahiyatul masjid untuk ketika hadir solat Jumaat adalah wajib. Ha tak, khilafan lil jumhur. Jumhur ulama kata tidak, tak wajib pun sunatnya. Cuma kita kata sangat dituntut pada hari Jumaat. Sebab Nabi SAW ketika sedang berkhutbah, seorang datang masuk masjid, dia terus duduk. Nabi tanya, "Sallaita raka'ataini?" Kamu dah semayang ke belum dua rakaat? Dia kata belum. "Salli raka'ataini." Bangun, semayang dua rakaat. Hak ni arahan Nabi, "Salli raka'ataini." Semayanglah dua rakaat. So Imam Daud Zahiri dia kata wajib sebab Nabi perintah. Walaupun Nabi sedang berkhutbah. Arahan Nabi kat situ, ketika Nabi berkhutbah, Nabi stop khutbah kejap, beri suruh dia bangun sembahyang, menunjukkan bahawa kewajipan. Tapi dia tidaklah sampai fardu. Dia tak sampai salat fardu. Jadi jumhur ulama katakan mazhab Syafi'i, Ahmad Hanafi dan sebagainya, dia menganggap bahawa sangat dituntut. Sebab tidak ada yang wajib selain daripada fardu. Istilah gitu. Jadi tak boleh kata wajib. Tapi yang kata wajib macam mana Ustaz? Yang kata wajib itu pun dia tidak mengatakan dia fardu. Dia wajib-wajib. Dia beza pula wajib dengan fardu. Wajib dengan beza dengan wajib dengan fardu tu macam mana? Beza wajib dengan fardu ni ialah sama macam wajib haji dengan rukun haji. Pemahaman ni wajib haji dengan rukun haji. Kalau wajib haji tadi dia apa ni tak buat, tidaklah kata apa ni membatalkan haji. Jadi dia punya kedudukan wajib itu dalam mazhab apa ni, dalam mazhab Daud Zahiri tidaklah sampai tahap fardu. Tak sampai tahap fardu. Kalau dia tinggalkan itu, ya. Kalau dia tinggalkan dengan sebab keuzuran, maafuan, dimaafkan. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dia berdosa sebab wajib. Itu mazhab Daud Zahiri rahimahullah taala.
Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya sunat. Ramai yang hari ini kita kata persoalan yang dibangkitkan berkaitan dengan tahiyatul masjid ketika imam sedang ketika muadzin sedang melakukan azan. Adakah perlu dia tunggu dalam keadaan berdiri dekat masjid ataupun dia kena salat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Maka di sini ada pelbagai pandangan, tapi wallahu a'lam, apa ni, apa yang saya pernah baca namanya Allah Subhanahu wa taala, dia sepatutnya apabila dia masuk masjid walaupun ketika azan berkumandang, maka sebaiknya dia salat sunat dahulu walaupun muazzin sedang melakukan azan. Dia salat sunat terus tahiyatul masjid, tidak ada timbul isu di situ. Janganlah beri belaka, kita katakan, dengan alasan nak jawab azan, dia katakan. Sebab adab kita masuk masjid terus kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis kita kata tak perlukah dia jawab azan? Saya tak kata tak perlu. Habis nak buat macam mana, kan tengah sembahyang, dia katakan. Selesai sembahyang jawab azan walaupun dah habis azan, walaupun dah habis azan, dia boleh saja untuk dia ulang balik apa ni, jawab azan tadi walaupun dah habis azan, bagi mereka yang tengah disibukkan dengan salat salat sunat tadi. Salat sunat, dia salat sunat habis, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, azan pun habis. So dia sebut lah Allah, pelan-pelan lah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Dan doa lah, selawat dan berdoa. Kalau kita kata dia masuk masjid tadi dah tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa ni, dah tinggal yang lafaz yang akhir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, just dia tunggulah sekejap, tak ada masalah. Tapi kalau dia masuk masjid daripada awal azan, dimasuk-masuk masjid azan berkumandang, then dia stay, tetap dia kena salat sunat terus. Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Jadi begitu juga nanti Allah Subhanahu wa taala, isu di sini kita katakan kalau imam tadi, kalau azan dah berkumandang, imam dah qamat, maka dah salat tidak ada salat sunat. Begitu juga kalau imam dah salat fardu, dah start salat fardu, maka jangan ada orang buat salat sunat lagi belakang. Kewajipan mereka ialah terus bersama dengan imam. Tak ada salat sunat. Dan bila dah salat fardu, dimasuk ustaz, dia katakan, habis tahiyatul masjidnya mana? Tak payah. Sebab ketika itu, bila dia dimasuk masjid, dah start bersama dengan imam salat fardu, maka salat sunatnya tadi terhapus. Dia tak perlu. Jangan pula ketika salat fardu, dia niat aku nak sembahyang sunat dan juga sembahyang fardu. Tak ada. Tidak boleh buat begitu. Dia tak perlu buat begitu. Sama isunya, kalau dia masuk masjid, dia sembahyang sunat qabliyah, dua rakaat. Dia tak buat sunat tahiyatul masjid secara khusus. Tapi dia buat salat sunat ba'diyah. Dikira. Dia tak perlu dah buat sunat tahiyatul masjid. Maknanya dah ditampung dah. Dah ditampung untuk tidak perlu dia solat sunat. Salat tahiyatul masjid boleh combine. Dia panggil kalau kita masuk masjid
tadi saya kata kalau masuk masjid dia terus main sunat qabliyah, maka mencukupi, cukup baginya dengan dua rakaat, tak perlu dah tahiyatul masjid. Dan kalau dia masuk masjid, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid dua rakaat, dan dia ada peluang lagi untuk buat sunat qabliyah dua rakaat. And ada dua rakaat dia katakan. Maksudnya dia boleh buat dua rakaat lagi qabliyah. Kalau digabungkan pun boleh. Digabungkan sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat qabliyah. Satu niat tapi dalam satu perbuatan. Maknanya aku nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wudu dan sunat qabliyah. Maknanya tiga niat dalam satu perbuatan disatukan. Harus dia buat begitu. Timur pula persoalan lain. Ustaz, macam mana pahalanya pula? Pahalanya ialah tentulah tak sama dengan orang yang berbuat berasingan. Dia buat tadi, katalah contoh dia masuk sahaja, dia tak buat tahiyatul masjid, dia terus buat sunat qabliyah. So dia tak dapatlah pahala tahiyatul masjid, tetapi cukup baginya dah tadi dua rakaat, dan tak perlu dua rakaat qabliyah yang dilaksanakan tadi, dan tidak perlu dia buat sunat tahiyatul masjid. Jadi yang pertama ni dia tak dapatlah pahala tahiyatul masjid tu, dia hanya dapat sunat qabliyah. Dia hanya istilahnya dipanggil apa ni, memadai dah untuk dia cover solat tahiyatul masjid, walaupun dia buat dua rakaat tadi qabliyah. Nah, itu yang pertama. So dia tak dapatlah pahala tahiyatul masjid. Yang kedua, dia buat berasingan, dia buat tahiyatul masjid, dia buat apa ni sunat qabliyah. Maka nanti Allah di sini dia dapatlah berasingan, pahala tahiyatul masjid dan juga pahala apa ni qabliyah. Yang ketiga, dia gabungkan niat. Tiga niat ke dua niat solat sunat tadi dalam satu perbuatan. Maka kata ulama, ada yang berpandangan bahawa dia hanya dapat pahala niat sahaja. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia dapatlah pahala niat. Niat itu maknanya kalau dia niat tiga niat, dua niat yang pertama dia akan dapat pahala niat, so satu dia akan dapat penuh. Itu ada khilaf kita katakan dari segi aspek pahala apa ni berkaitan dengan pahala tu, adakah dia dapat apa ni hanya sekadar niat saja ataupun dia dapat bagaimana gitu. Itu pun ada khilaf di sisi ulama. Tapi ala kulli hal, di perbuatan itu kesemuanya tadi adalah dibenarkan dari sudut syarak. Ada kaedah fiqah yang digunakan pakai, idza ijtama'a ibadatan min jinsin wahid wa laysa ihdahuma 'ala jihatil qada' wa tufiya bi fi'li ahadihima. Ada maknanya boleh apa ni, idza ijtama'a ibadatan, kalau ibadah yang sama, ada ibadah yang sama solat dengan solat, walaysa ihdahuma ala jihatil qada, bukan salah satunya qada. Kalau satunya qada, satunya tidak qada, katakan tak boleh. Tak, sebab qada tu wajib. Tak, jadi tak boleh gabungkan dengan yang sunat, kecuali qada sunat tu bab lain. Ini qada yang wajib tak boleh, katakan. Jadi tak boleh gabungkan dengan yang sunat. Waktu fiya bi fi'ni ahadima, kalau dia sunat dengan sunat, ataupun nanti Allah Subhanahu kita kata sunat dengan sunat boleh digabungkan. Tapi kalau sunat dengan fardu ataupun sunat dengan qada pada fardu, tidak dibenarkan digabung walaupun amalannya sama. Sebab tu tadi saya kata salat fardu, tuan-tuan tak boleh niatkan sembahyang sunat dengan fardu. Tak sah. Katalah kita kata sunat tuan-tuan solat fardu, tuan-tuan niatkan qada dengan fardu. Tak boleh. Sebab dua-dua fardu. Fardu tak boleh gabung. Sunat boleh gabung. Tak ada masalah.
Macam juga katakan sama juga puasanya, katakan harus untuk gabung. Kalau kita kata apa ini puasa sunat, hari itu jatuhnya 10 Muharram dan jatuh pada hari Isnin contohnya. So hari Isnin ada puasa khusus, puasa sunat hari Isnin. Boleh tak saya niatkan dua-dua? Saya nak niat puasa sunat hari Isnin dan puasa 10 Muharram. Ia harus. Dapat dah dua-dua. Wallahualam. Sama ada satu dengan niat saja ataupun dua-dua dia dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahaskan. Sebab dia ucapankannya dia berdasarkan nas innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan mesti disertakan dengan niat dan setiap orang itu akan dapat apa yang diniatkan. Ada wallahualam. Nah, itu berkaitan dengan sunat tahiyatul masjid. Wallahualam. Nanti insyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan sunat sunat duha dan seterusnya. Wallah. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya. Yeah. Dia kalau ada waktu yang paling afdalnya selepas sunat qabliyah. Kita ada sunat qabliyah kalau maghrib kita ada dua rakaat saja katakan. Selepas itu adalah disibukkan dengan doa. Selepas itu disibukkan dengan doa sebab sabit dan hadis Nabi SAW apa ni antara doa yang tidak ditolak ialah doa di antara dua azan, azan dengan iqamah. So selepas sunat qabliyah antara amalan yang kita boleh buat ialah kita berdoa. Ada. Kalau dia nak bangun juga nak salat sunat, sunat-sunat apa ni kita kata sunat-sunat lain katakan. Dia ada sunat nak buat sunat-sunat yang lain dia harus terpulang apa sunat sekalipun yang warid dalam hadis Nabi SAW boleh dilakukan jika ada ruang yang tidak terikat pada masa. Ada sunat-sunat yang tidak terikat pada masa, contohnya sunat taubat ke sunat apa ni ialah sunat-sunat yang lain, sunat istikharah ke apa semua harus tak boleh dilakukan jika dia ada ruang masa. Tetapi yang sabitnya dalam sunnah Nabi SAW ialah fokuskan kepada doa di antara azan dengan iqamah. Selepas saja sunat qabliyah fokus kepada peni doa. Itu lebih baik, lebih baik. Wallahu a'lam. Imam. Ya juga. Dia komplitkan. Dia komplitkan solat witir tu. Tak ada masalah. Maknanya apa ni kita kata dia dah takbir, dia dah katalah masuk rakaat kedua ke rakaat pertama barulah kata dia niat tiga rakaat. So dia habis dia dapat je satu rakaat, maknanya azan berkumandang subuh. Ada. Maka yang disebut yang difatwakan dalam fatwa yang ada, maka seorang itu boleh komplitkan dia punya witir. Tak ada masalah. Dia selesaikan dan moga dia dapat pahala salat apa ni sunat witir tersebut. Wallahu a'lam. Okey, lain kalau ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada tuan macam Allah alhamdulillah. Setakat itu saja, insyaAllah nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.